Hey guys, welcome back to my channel. It's me, HJ. So today kita akan buat morning skincare routine. Morning skincare routine. Biasanya untuk pagi-pagi morning skincare routine ni kita I make it short and simple. So basically just a basic skincare saja yang saya gunakan sebab saya HJ tak nak dia akan jadi more greasy in the morning. So macam itulah. HJ tak nak dia macam terlalu berminyak. Kalau pagi-pagi tu kita akan buat skincare dan HJ tak nak terlalu berminyak dan terlalu berat untuk kulit kita untuk absorb. Malam tadi kita dah buat heavy skincare. So today morning kita akan buat basic skincare. So korang boleh check dekat mana-mana nanti HJ tag dekat sini video HJ buat nighttime routine. Macam biasa, HJ akan mulakan dengan simple cleansing wash. Sikit saja. Bagi HJ akan gunakan cleansing wash sahaja, tidak akan gunakan scrub, tak akan gunakan exfoliating ingredient pada waktu pagi. Seterusnya, HJ akan menggunakan simple micellar water untuk membuang lebihan-lebihan cleanser yang ada dan ada parts yang kita tak bersih dengan cukup bersih. So HJ akan menggunakan simple micellar water. Kita akan ambil cotton pad. So akan penuhkan ni dalam di tengah-tengah macam ni. So dan kita rub je ya. Rub saja sehingga bersih. So jangan lupa dekat korang punya dahi, dekat dengan korang punya rambut, anak rambut ni korang kena bersihkan betul-betul, kalau tak akan jadinya breakout dekat situ. Sebab lebihan daripada shampoo-shampoo yang kita basuh tadi menggunakan rambut kita, dia akan ada yang melekat, some particle yang akan melekat di atas baby hair ni. So nampak tak? Even though tadi HJ dah basuh muka, tapi still ada kekotoran. Nampak? Ha. So korang jangan ingat guna hanya pembasuh muka akan membuatkan kulit korang tu bersih. No, korang kena ada buat double cleanse kat situ. Lepas kita menggunakan simple micellar water, HJ akan menggunakan simple soothing toner. Okay, HJ akan ambilkan satu cotton pad. So kita akan dabkan atas cotton pad ni dalam banyak macam ni. Dan kita akan rub je gently ya. Jangan korang tekan. Korang kena buat slow je. Kulit ni sensitif. Kalau kita terlalu tekan, dia akan menjadikan kerosakan ataupun cala di bahagian kulit. So nanti korang punya skin barrier akan rosak kalau korang terlalu harsh on your skin. So gently je. Fungsi toner adalah untuk mengekalkan kita punya pH muka supaya tak terlalu acidic dan tak terlalu alkali. So dia akan neutralkan balik pH kita dan memberi kelembapan yang cukup untuk kulit kita lah. Next step, HJ akan menggunakan The Ordinary Niacinamide 10% plus Zinc 1%. So, this serum sangat bagus pada waktu pagi kerana dia akan mengecilkan pori-pori kita dan juga dia akan regulate our sebum dan akan control acne. Macam HJ akan ada breakout ni. So, kita akan kecilkan lah. HJ ada breakout kat sini. So guna niacinamide ni sangat bagus, dia akan control kita punya sebum dan akan kecilkan pores lah untuk time to time.
Korang janganlah pakai sekali tiba-tiba nak kecil terus pores. Cepuk kan. Tu korang pergi cocok. Cocok eh. Alright. So make sure satu muka lah korang letak. Nampak? Lepas korang letak dia akan jadi glow-glow macam tu. Maksudnya nampak korang pun tak ada excessive burn yang korang kalau korang jenis oily korang tak ada excessive burn lah nanti. Nampak? Kering je. Alright, korang tap sikit, manja-manja, jangan kuat-kuat, manja-manja gitu-gitu. Okay, so ready untuk next step. Next step, kita akan gunakan moisturizer tapi dia adalah moisturizer yang berlainan pada waktu malam. So, untuk pada waktu pagi, moisturizer yang Heje pilih adalah moisturizer yang sangat ringan dan tidak akan membuatkan kulit korang berminyak ataupun menjadi ataupun terlalu berat lah. So, Heje akan gunakan simple light moisturizer and it is hydrating. Okay, this is a travel size. So HJ memang suka travel size sebab dia kecil dan senang dibawa lah. So okay, kita akan pakai. Kita akan pakai banyak ni. Nampak? Kalau tak cukup korang boleh tambah. Light je dia punya texture dia sangat. Dia macam gel cream type macam tu. Sangat lembut dan selesa lah. Ringan. Dia tak terlalu berat dia punya cream. Korang akan rapikan seluruh. Okay, dah rata. Dah sampai lagi jam korang, jangan lupa. Sebab sini pun memerlukan hydration. Dan okay, siap. Untuk step terakhir, benda yang paling penting dalam skincare pada waktu pagi sebab kita terdedah dengan matahari dan juga pollutant lah kat luar tu. So kita HG akan menggunakan daripada brand Melilia. This is a skin radiant. Dia ada SPF 15. Yes, dari SPF 15. So colour dia macam ni, dia macam kuning-kuning. Dia adalah day cream lah. Tapi dia ada SPF, so korang calik je. So dia akan bagi korang efek glowing dan juga efek putih sikit. Tapi lama kelamaan dia akan ikut warna kulit korang. Korang akan sapu urap je. Nampak? Dah siap. Nampak efek dia. Efek dia akan korang akan rasa putih sikit. Dia ada white cast. Tapi jangan risau, dia akan over the time dia akan hilang. So korang kena sapu betul-betul. Make sure your skin is moisturized. Then baru senang nak sapu. Okay, this ini adalah Lin HJ pada waktu pagi. Dan kalau korang ada sebarang pertanyaan ataupun korang nak komen ataupun apa-apa sajalah, korang boleh komen kat bawah. Dan juga make sure korang subscribe, like, thumbs up and bagi tahu rakan-rakan tentang YouTube HJ ni dan korang sebar-sebarkan. Okay, bye korang. Lupa pula. Pagi, saya akan menggunakan hair oil ni daripada Watson. Dia memang best lah. So, hair oil daripada Watson. Texture dia tak likat, tak cair. Just nice untuk orang yang berambut pendek. So, korang akan ratkan macam ni. Make sure dapat semua. It's help to make your hair strong, beautiful and lush hair. So, memang betul lah. Dia akan jadi shiny lah selepas tu. Sikat je. Inilah rutin harian HJ. Kalau HJ nak keluar ke ataupun simple je, tak payahlah korang nak foundation bagai-bagai, tak payah. So HJ akan pakai macam ni je, senang keluar. Okay, itu sahaja. Belum HJ terlupa, HJ akan selalunya pada waktu pagi kita akan mula kita akan kering. So HJ akan gunakan Burt's Bees daripada Burt's Bees. So very moisturizing. Korang dab je sikit macam ni supaya bibir korang tu taklah pecah dan juga bibir korang sentiasa lembab macam tu. So korang dab sikit-sikit je, jangan over sebab nanti dia akan very shiny. So macam HJ akan lap sikit kalau jumpa orang. So korang macam ni lah, natural.
lupa pula. Make sure korang subscribe, like, thumbs up and bagi tahu rakan-rakan tentang YouTube HJ ni dan korang sebar-sebarkan. Okay, bye korang.